Selesai bulan Ramadan, sekarang majlis yang pertama pada bulan Syawal. Berakhir Ramadan bukan berakhir ibadah, akan tapi ibadah terus dilakukan sampai al-maut menjemput kita, sampai kita kepada penghujung daripada kehidupan dunia kita. Bahkan kita pun dilarang untuk mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kau mati kecuali dalam keadaan engkau sebagai seorang muslim. Kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW mendapatkan nasihat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Manakala beliau merasakan sesuatu di dalam hatinya, sesuatu yang membuat beliau sedih. Sedih bukan karena kurang duit, sedih karena bukan kurang istri, sedih bukan karena dunia, tapi sedih kenapa umatnya enggan untuk menerima dakwahnya. Kalau sekedar enggan itu masih mending, sudah enggan menentang, mencela, mencaci, maka beliau pun sedih karenanya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahwasanya hatimu sempit disebabkan karena ocehan-ocehan ucapan-ucapan mereka yang menjadikan hatimu sempit karenanya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sucikanlah nama Tuhanmu dan teruslah engkau tegakkan as-salat. Kapan sempit hatimu, ucapkan subhanakallah wa bihamdi. Kapan sempit hatimu, wudu. Hadapkan dirimu kepada Tuhanmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah engkau beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin mendatangi engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maut, kematian. Ibadah bukan cuma Ramadan, qiyam bukan hanya pada bulan Ramadan, siam bukan hanya pada bulan Ramadan, akan tapi pada bulan-bulan yang lain pun berlaku. Ikhwani fid din a'azzakumullahu jami'an. Memang di bulan Ramadan jiwa kita lebih tersengat untuk beribadah karena kompak, dilakukan secara bersamaan. Yang satu keluar uangnya, yang satu tilawatul Quran, yang satu tegakkan dirinya qiyam lail, yang satu melakukan berbagai macam sosial, yang satu melakukan sekian banyak aktivitas-aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita pun tergerak karenanya. Namun ketika keluar Ramadan, kembali manusia sibuk dengan aktivitas dunianya, sibuk dengan permainannya, maka antum jangan terlena. Untuk kehidupan dunia, ya silahkan ambil bagian antum daripada dunia. Akan tapi jangan pernah lupa bahwasanya antum diciptakan bukan untuk dunia.